Kita ingin bagaimana antara penonton bisa kembali keluar dari lapangan pertandingan dan juga jangan terlalu dekat garis. Pada sore hari ini, kembali kepada pertandingan sudah memberikan kulit panjang. Pertandingan babak kedua segera akan dimulai. Dalam babak pertama, kita saksikan bersama dari kawasan Karanganyar mendapat posisi di sebelah selatan. Kali ini, kedua, sudah memiliki posisi Oman melebar ke sentro kanan luar, maksudnya kepada Doni. Ya, Doni mengatur serangan. Olah pendek ke depan, kali ini kepada Ajar. Terlepas, berbahaya. Ada Kosim, langsung dipotong sekaligus ke depankan. Ternyata tiada teman, bola dikuasai pemain dari Karanganas. Masih dikuasai sepenuhnya. Kita saksikan gerak, pasingkan bola kepada Ijun. Ijun kuasai bola, dorong kali ini kepada Adamo. Masih Adamo, umpan terbuka. Kejar nampaknya oleh pemain nomor 2 disapu bersih saja. Kali ini kita saksikan oleh Jalan Bakmi. Bakmi kuasai bola pendek. Kali ini ada Bandika. Bandika kuasai bola pemain nomor 15. Ternyata bola keluar. Kita saksikan bola dikuasai pemain dari kesebelasan dari Sotar Jabolon. Nampaknya terjadi lemparan dalam. Lakukan sudah karena Bandika. Terlepas ada Raul. Dede tarik mundur kali ini kepada Oman kali ini diarahkan kepada Rico melebar ke Dede nomor punggung 14 masih kuasai bola. Ya, dorong saja tapi dipotong di tengah jalan oleh Cahyo. Tapi tarik mundur di situ ada Rico menyamping kali ini kepada Deko nomor punggung 4. Deko kuasai bola, masih Deko kuasai bola, dibayang-bayangi oleh saudara Rijal melebar dari sektor di luar. Kita saksikan juga saudara Kowo memang tepat sekali dalam mengontrol datangnya bola. Ayo juga bola melebar pada hari, tapi dibayang-bayang oleh saudara Doni. Terlepas kali ini bola ke sisi hari rasa berarti bola kamu dari situ kan keluar potong sekaligus bola melipat jauh, hentikan bola kali ini saudara. Ada Davo tarik mundur kali ini kemasinnya kepada Oman masih kuasai bola, masih Oman saudara, pendek pada Anjar kuasai bola. Salah kali ini bola dikuasai, berbahaya Oman teman-teman. Ternyata bola sudah menentu penonton. Tanda bola sudah meninggalkan arena pertandingan saudara-saudara. Mas, sayang sekali tadi dari sebuah jagolan sudah rasa terlalu lambat gerakannya. Akhirnya bola dicuri oleh pemain lawan saudara. Kali ini kita saksikan bola dikuasai sepenuhnya Galang Terapowo. Langsung bola sejenak, bola jatah, diarahkan ke depan. Kali ini bola dikuasai, ini dibayang-bayangi. Juga masih kuasai bola, masih kuasai. Upan. Dalam perebutan saudara, tarik mundur depan, ada Raul tarik mundur kali ini. Umpan kiri kepada Ajar tarik mundur kali ini. Kepada Oman, kali ini ada Ajar terbang. Kali ini, kali ini. Kali ini, kali ini. Kali ini, kali ini. Kali ini, kali ini.
melebar dari kepada Rico. Rico kuasi bola, saudara. Masih Rico kuasi bola, membangun dari sentro kanan luar. Masih Rico, saudara. Arahkan pada Kopar. Masih, dikara masih Boni. Bola dikuasai. Iya, saling bertabrakan. Apa jangan diambil? Berbayang-bayang kepada kuat angka kurang, tapi ada Rico. Kesebelasan Karanganas, terjadilah bola meninggalkan arena pertandingan, saudara-saudara. Kali ini terjadi lemparan dalam. Saksikan terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan dari sebelasan bola terjadi oleh Doni. Doni kali ini track bola ke depan. Dan pemain salah satu kali ini bola dikuasai seorang umat lempar pada Iyul nomor 5. Masih oleh saudara Rasa terjadi dalam lemparan dalam untuk kesebelasan dari Karanganas. Hidup nomor 5 yang bercelakur baru melemparkan bola. Kita saksikan bersama apa yang terjadi. Nampaknya terjadi lemparan dalam untuk dari Sawaraja Kulon. Nampaknya bola situasi sepenuhnya terjadilah lemparan dalam. Kita nantikan saudara-saudara sampai akan dituju. Nampaknya bola masih dikuasai. Sudah dilakukan arahkan pada Rasa. Trek bola ke depan. Kali ini ada Asar lagi. Lagi-lagi ada masih pada Rico. Rico melebar. Bayangi salah satu pemain Kosim oleh saudara siapa? Ada pemain siapa? Masih bola angkat bola kedepankan. Masih dalam perebutan. Bola dikuasai. Pendek. Arahkan pada Rasa. Masih Rasa. Masih kuasai bola. Masih
menjadi bola dari sektor kanan luar, masih dalam rebutan saudara di sektor kanan luar, masih menang Erik. Kita saksikan terus. Saudara Reja, kali ini akhirnya tendangan sangat lemah dan kurang terarah ke gawang. Bola dikuasai penjaga gawang Anto, kali ini bola dikuasai seluruhnya. Nampaknya dorong saja kedepankan kepada Doni. Ya Doni, nomor purna, dorong kali ini kepada Tete Rosati. Dia kuasai bola, masih Tete, pendek, arahkan kepada Oman. Oman kuasai bola, pakai sebagai sentral lapangan. Saudara Ajar, kali ini bola menyamping kali ini kepada Tengo. Nomor punggung 4 maksudnya, Tengo kuasai bola, dipendekkan lagi kepada Ajar. Kali ini didepankan posisinya kepada Oman. Oman kuasai bola, melemparkan diri kembali dan lagi melempar ke sekolah luar. Artikan bola, tarik mundur lagi maksudnya kali ini kepada Rico. Kembalikan pasing-pasing bola pendek namanya. Umpan kedepankan kepada Dede, masih Dede, tarik mundur lagi kepada Rico. Kali ini kepada Oman, kembalikan lagi kepada Rico. Masih Rico, kali ini melempar kepada Asep maksudnya. Umpan kepada Oman, Oman dorong saja, kembalikan Oman kali ini. Baik-baik bola, melempar kali ini. Kali ini kita saksikan melempar kepada Ijun. Ijun kuasai bola saudara, sampai yang tertuju. Nampaknya dibangun oleh Sebelumnya. Kali ini apa yang terjadi saudara? Nampaknya pemimpin pertandingan menunjukkan bola hanya terjadi tendangan gawang. Keselamatan dari Soka Raja Kulon, kertasnya di mana? Jalanan dang pengkaya buka cilik. Pak Wasit, ada pergantian pemain. Robi, nomor punggung 23, digantikan saudara Nasir, nomor punggung 21. Nasir dari Soka Raja Kulon. Saksikan saudara, boleh dihadapi sepenuhnya penjaga gawang Bowo. Kali ini akan melakukan tendangan, diarahkan masuknya dan kepada Antika. Tapi kali ini terlepas bola di bawah dari pemain dipotong saja oleh pemain nomor 22, Hasbullah Fahmi. Kali ini bola keluar arena pertandingan, terjadilah lemparan dalam untuk kesebelasan dari Karang Nanas. Untuk sementara bola dikuasai oleh Asep, pemain nomor 22, lemparkan saja kepada Dede. Tapi bayang-bayangin kali ini ada Cakyo melempar, nantikan bola Jen, kuasai bola Jen. Kali ini intempel tetap nampaknya oleh saudara Jen. Kali ini masih dalam hutan Dede, kuasai bola umpan terus. Daripada berbahaya, saudara Fahmi, bola dibuang begitu saja. Kali ini baru terjadi dalam sudut yang pertama, kali ini dalam babak yang kedua. Di sebelah kiri penjaga gawang Bowo. Bola dikuasai sepenuhnya. Bola heading saja atau dipasangkan. Heading kembali bola berdebur pada Fuad. Fuad kali ini tipe yang bayangi satu poin dorong saja kepada Dorong saja nampaknya kali ini kepada Ancer. Ancer kali ini ke tengah kan kepada Rico. Rico kuasai bola, ya tarik mundur kepada Doni, pemain belakang kali ini nomor 6. Dorong saja kepada Ancer, masih Ancer kuasai bola, umpan terobosan kali ini kepada DC. Tapi di tengah jalan dipotong, di situ ada Reja, disambut saja oleh kali ini kepada Reja. Reja kuasai bola, melebar kali ini, umpan tadi terlalu tajam, akhirnya bola tidak bisa diamankan. Bola dikuasai sepenuhnya, tarik mundur lemparannya bola dikuasai oleh saudara Doni. Doni dorong ke depankan masuknya kepada Oman. Oman kali ini masih kuasai bola, berputar-putar nampaknya. Masing-masing bola pendek, Rico kembalikan lagi. Ya, passing bola lambat kali ini. Oman kembalikan lagi kepada Rico.
diarahkan kepada Anjar. Anjar tarik umpan bola Oman kembali. Tarik ke belakang ke penjaga gawang saudara Anto. Kali ini nampaknya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tony dan mengatur serangan. Passing bola pendek curung ke sejauh pada Rico. Rico kuasai